Halo, selamat malam Sobat Fishing Strike Indonesia. Ini jam 00 lebih 20. Nah, ini malam nih mau turnamen di Indonesia. Di sini saya tuh berlangsung. Nah, ini saya mau bagi-bagi tips untuk langsung dapat ikan yang di quest. Ya, kita coba. Nah, di sini ikannya yang berlangsung ikan kayak apa ini, kerucut nih. Ini bilang ini ikan kerucut nih. Aduh, tanknya penuh nih. Bentar, tak hapus dulu. Maaf ya teman-teman, HP-nya rada lemot nih, HP jadul nih. RAM-nya juga dikit. Aduh, ntar. Nah, mana nih yang dijual nih? Ini aja dah. Jual Max Fish semua. Nah, tuh. Jual. Udah. Kita kembali ke turnamen. Di sini ini banyak-banyakan ikan nih. Nah, ini agak susah nih sama yang sultan-sultan. Kita cuman bagi tips untuk nangkep ikan quest saja ya. Rokan dulu bro biar nyantai. Nah, di sini kita pakai angler yang cepat karena dia tipe ikannya ikan bukan physical damage. Ya, pakai Rakel, Liani, Rick. Sub anglernya pakai Morrigan, Ken, sama Norman. Normal damage 60, Whirlpool 45, tension mengurangi ikan ngamuk tuh, dan kecepatan mengisi skill 22%. Oke. Di sini kita pakai lure yang medium aja. Medium itu dia pasti makan. Nah, pakai ini aja. Yuk, kita coba. Ikan quest merah kerucut. Ini casting apa aja boleh. Soalnya dia kan questnya banyak-banyakan ikan. Wah, gak masalah. Ingat, lure-nya pakai yang normal. Oke. Nah, tuh ikannya di belakang. Kita tarik aja kayak gini. Dia pasti makan. Lihat. Pasti makan. Tuh, langsung kena. Nah. Di sini tinggal biasanya pakai combo Rakel, Liani, baru Rick. Liani. Nah, ini combo kecil pasti akan langsung mati. Wah, akhirnya nge-lag teman-teman. Tuh, langsung mati. Gak dapet nih. Grade C. Oke. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Oke.